Oke, okay, uh, kalau Mbak Angel sendiri, Mbak Angel sendiri melihat kira-kira uh, media sosial saat ini itu korelasi dengan politik ada nggak, Mbak? Korelasi dengan politik? Ya, uh, ada sih. Ada. Ya. Ada media sosial itu bisa di. Uh, dipakai sebagai strategi komunikasi, strategi komunikasi ya. uh, politiknya begitu. Yeah. Jadi memang kalau dalam penyampaian proses informasi, mm -hmm. proses komunikasi ya media komunikasi kalau dia terjun di bidang politik, jadinya namanya media politik media begitu. Politik ya. oh. Nah kalau misalkan yang media yang digunakan itu media sosial, mm -hmm. maka namanya media sosial politik. Media sosial politik. Memang khusus untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan uh, kepolitikan okay, begitu. Oke okay, oke. Okay. Uh. Kalau Mbak Enji melihat tren ya, tren uh, uh, komunikasi politik yang mm -hmm. yang dilakukan oleh politisi-politisi dengan menggunakan media sosial tuh mulai trennya sejak berapa tahun terakhir gitu loh Mbak. Hmm, yang paling banyak saya uh, sih memantunya sejak pilpres ya. Pilpres ya. presia 2014 2000... ya 2014 hmm. kalau tidak. Gitu iya, 2014 oh ya 10 DK satu dekade terakhir. dan itu memang booming sekali iya, iya, iya. khususnya di media sosial Twitter iya, ya saat Twitter itu ya. ya. Mm -hmm. Gitu. Namun uh, belakangan dan ini juga hasil penelitian saya di iya, Kota iya. Batam bahwa dari sekian banyak media sosial yang ada di Indonesia mm -hmm. uh, masyarakat Batam masih memilih Instagram sebagai oh Instagram, media ya iya itu berdasarkan oke, oke. hasil data saya. Gitu. Oke oke nanti kita uh, bahas soal dari apa Instagram dan khusus uh, lokalnya Batam ya. Hmm. Tapi yang saya pingin tahu tuh yang tadi Mbak bilang yang Mbak mulai pantau tuh dari 2014, 2014, ya, 2014 ya. Itu seberapa efektif tuh uh, Twitter tuh mempengaruhi elektabilitas seseorang atau tujuan kepentingan politik seseorang itu loh Mbak. Seberapa? Seberapa efektif atau seberapa besar? Efektifnya 100%. 100% Karena saat itu pengguna lebih banyak dia dulu itu hmm. uh, media sosial itu kan ada Friendster ya, ya ada ya. Facebook, kemudian nah, Twitter. Twitter. Friendster turun, kemudian uh, Facebook masuk ke dalam uh, urutan pertama dan nah, kemudian Twitter kan. Twitter. Nah Twitter ini itu mereka memiliki topik yang berbeda dibandingkan Facebook. Facebook ya. Nah. Uh, Tema-temanya lebih lebih spesifik di lebih spesifik, Twitter. Ya. Nah sehingga dalam mempengaruhi konsumen itu hmm. dengan keterbatasan kata-kata yang ada di Twitter, kemudian hmm. mereka menggunakan hashtag dan link yang yeah, yeah. jadi lebih cepat menyebar okay. begitu. Trending topiknya lebih cepat itu ya, ya ketika itu gitu. Tapi uh, apakah tidak apa ya sisi kurang dari Twitter itu ya sepengam sepengamatan saya ya mungkin mm -hmm. nanti Mbak bisa koreksi itu level atas gitu. Jadi orang-orang yang punya Twitter itu ada orang-orang yang mau ya, boleh dikatakan uh, level menengah ke atas sementara yang menengah ke bawah tidak hampir tidak menjangkau itu. Apa benar enggak, Mbak? Tidak. Ya? Tidak, tidak juga. Iya ya. Iya. Ya. Ya. Ah, saya baru dengar ini ada level-levelan oh, dalam ya. media sosial ya. ya. Jadi kalau saya sih melihatnya berdasarkan eh um, Luasnya informasi yang bisa disampaikan oleh mm -hmm. Twitter sendiri memang kalau Twitter itu keterbatasan kata yang harus disampaikan kurang lebih 160 dibandingkan Facebook ya. Yeah, yeah. Kalau Facebook itu luas sekali kata-kata uh, yang yeah. akan disampaikan. Nah, oleh karena itu um, pesan yang disampaikan di Twitter itu sedikit berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh Facebook yeah. dan um, biasanya hanya digunakan sebagai media uh, untuk mem mempublikasikan saja begitu mm -hmm. jadi membuat membuat konsumen itu atau netizennya itu yeah, yeah. lebih penasaran gitu okay. kalau Facebook itu kan dia ada foto ada video yeah, yeah. gitu memang sekarang ini uh, Twitter yang berubah namanya menjadi X ya mm -hmm. kalau udah dilihat di yeah. logonya juga berbeda yeah, yeah. kan Nah itu uh, sekarang ini sudah banyak fungsinya mm -hmm. gitu mereka juga membuka podcast di yeah. Twitter kan begitu okay, okay. jadi waktu itu kalau uh, sepengamatan Mbak ya itu eh hmm. uh, era politik saat itu hmm. itu tri Twitter cukup berpengaruh sangat, sangat berpengaruh besar, ya. sangat berpengaruh saat itu. Oke. Okay. Lalu setelah eh uh, perkembangan waktu masuk ya Facebook gitu ya, Mbak. Ke ya? Facebook, kemudian ke Instagram. Instagram. Lalu Sekarang di posisi Instagram. Instagram ya mm -hmm. sekarang ya. Uh, kalau Facebook sendiri gimana menurut Mbak? pengamatan Mbak sendiri gitu loh. Hmm, kalau Facebook itu bentuk komunikasinya agak berbeda. Berbeda, ya. Iya. E, kemudian bahasa yang digunakan, mm -hmm. kemudian e, apa namanya pelakunya, penggunanya, mm -hmm. pengikutnya itu juga memiliki karakter sendiri. Karakter sendiri, begitu. Dan mm. itu menjadi satu di sana. Oh iya. iya. Kalau di Twitter itu saya tidak mm. lihat ada yang jualan. Oh. Gitu. Tapi kalau di Facebook kita bisa lihat ada yang jualan gitu di sana ya. Ya, ya. Nah e, penggunaannya berbeda hmm. karena keterbatasan tadi ya, begitu. Ya. Kalau di Twitter kita nggak bisa. Gak yang bisa ada kalau Twitter kan seperti namanya tweet ya, jadi hmm. hanya me, apa namanya berucap aja berucap begitu. Aja. Mm -hmm. okay. Berbeda dengan Facebook. Uh, lantas <coughs> Uh, kalau dari segi efektif ya Mbak ya, hmm. itu lebih efektifnya Twitter atau Facebook dalam apa ya memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat atau mempengaruhi uh, apa ya uh, opini publik terkait politik sendiri menurut Mbak gimana tuh? tergantung sasarannya mau ke so, mana, sasaranya. begitu. Ya, ya, ya. Dua-duanya bisa efektif sih bisa mas. Iya, ya. sangat-sangat bisa efektif. Kalau ya. misalkan sasarannya misalkan ibu-ibu ya, ya. rumah tangga nih, ibu-ibu ya, ya. rumah tangga banyak menggunakan Facebook sekarang. Oke. Oh, ya. Nah, kalau untuk sasarannya adalah para uh, eksekutif muda mungkin ini yang dibilang level ke atas ya yeah, tadi yeah. ya yang mm. tidak mau ribet membaca yeah. uh, apa namanya updatean dari yeah. media sosial terlalu lama yang bisa menggunakan Twitter, Twitter. begitu oh. sampai sekarang Facebook pun masih aktif masih mm. masih bisa dipakai ibu yeah, yeah. mm. oke okay. Mbak ada fenomena ya mm. di uh, Facebook misalnya mm. itu ketika dia ada punya standar komunitas ya ada sesuatu yang kalau menurut dia tidak benar, dia bisa ngeblokir itu. itu. Ya. Kalau di Twitter ada nggak kayak gitu? Ada. Ada juga? Ada. Ya? Oke. Okay. Mm -mm. Kalau di Facebook? Facebook, uh. Instagram, bahkan yang sekarang baru itu ada TikTok. Mm -hmm. uh, saya lihat juga ada beberapa media sudah menggunakan TikTok. Kemudian yeah. pelaku dan praktisi apapun itu juga menggunakan TikTok gitu. Oke, oke, oke. Oke, lantas dari ada Facebook juga. kita ke Instagram. Mm -hmm. nah menurut mbak sendiri gimana kayaknya lebih seru belakangan Instagram ya? Instagram karena kayaknya ya mereka lebih senang ini dia perbedaannya walaupun di Facebook pun juga ada ya mereka hmm. bisa upload video yeah, bisa yeah. upload foto begitu kan hmm. hanya saja uh, tampilan yang ditawarkan di Instagram itu jauh lebih kreatif dibandingkan di Facebook oh, begitu oh. jadi ada option-option uh, yang ditawarkan oleh Instagram hmm. yang bisa membuat para pemakai Instagram tersebut lebih kreatif begitu. Oh, nah okay. sekarang itu ada uh, feature fiturnya itu ada reels hmm, gitu kan reels, jadi ya. semi video ya, ya, ya kan ya. bisa dipakai juga udah bisa dipakai editing. Kalau di Facebook kayaknya belum bisa. Belum bisa, Kalau ya. yang saya lihat seperti itu. Oh, di Twitter apalagi kita hanya ngupload video yang sudah diedit. Jadi, memang penggunaannya berbeda begitu. Okay. Kalau di Instagram bisa live aja. Mm -hmm. Sama halnya juga di TikTok begitu. Berarti lebih Jadi kira -kira memudahkan media sosial ini membayar saya nggak ya sih? <laughs> Berarti kan lebih memudahkan apa Memudahkan pengguna penggunanya, penggunanya. Ya. begitu. Kalau menurut Mbak sendiri, hmm. trennya tuh lebih banyak penggunanya mulai beralih dari Twitter, Facebook ke Instagram. Instagram. Instagram masih famous untuk oh, ya. saat ini. Begitu, kalau terakhir kan juga lagi tren, juga kan TikTok, TikTok tuh. sekarang iya. mulai belakangan, mulai banyak juga ya, Bener. Itu itu, ya. Cuman, memang ada keterbatasan TikTok sama Instagram, mm -hmm. Facebook juga mungkin ya. Mereka ada pilihan uh, untuk uh, dipakai secara profesional ya, hmm. jadi TikTok bisnis, kemudian ya, ya. Instagram bisnis, kemudian uh, Facebook untuk penggunaan bisnis. begitu. Ya, ya, ya. Oke, okay. baik. Mm-hmm.